Warga Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dikejutkan dengan kondisi bayi laki-laki berusia 5 bulan yang tengah hamil 4 bulan. Bayi ini didiagnosis mengalami kelainan langka fetus in vitro. Mendengar kisah bayi yang diduga hamil 4 bulan ini, warga di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat silih berganti mendatangi rumah bayi. Bayi dari pasangan Hendy dan Usmaina ini dikabarkan mengalami kelainan langka di dunia, yakni memiliki janin di dalam perutnya. Hasil CT scan yang dilakukan, Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang mendiagnosis. Kejadian yang dialami bayi berusia 5 bulan ini merupakan fetus in vitro atau janin dalam vitro. Pihak rumah sakit menjelaskan, fetus in vitro atau janin di dalam vitro merupakan kelainan perkembangan langka yang ditandai dengan terbentuknya massa jaringan yang menyerupai janin di dalam tubuh kembarannya. Sebenarnya fetus in vitro ini adalah suatu kejadian yang terjadi di dunia, di mana tapi kejadiannya itu extremely rare, jadi sangat-sangat jarang sekali. Kejadian fetus in vitro itu terjadi saat masa kehamilan si ibu. Jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada dua. Namun yang satu itu tidak terpisah. Dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya. Sehingga pada saat lahir hanya terlihat sebagai satu bayi. Padahal sebenarnya ada bayi kedua yang berada di dalam bayi pertama. Selanjutnya, pihak rumah sakit menjadwalkan tindakan operasi karena kondisi vitro hanya menjadi parasit bagi sang bayi. Rabu siang, bayi laki-laki berusia 5 bulan yang didiagnosis kelainan langka fetus in vitro atau janin di dalam tubuhnya tiba di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Bayi berusia 5 bulan ini langsung dibawa ke ruang rawat anak untuk menjalani serangkaian observasi sebelum dioperasi. Pihak rumah sakit telah menyiapkan tim dokter lintas sektoral karena kelainan langka yang diderita oleh bayi berusia 5 bulan ini. Oh, ini agak karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat. Jadi timnya kita selalu itu ada lintas sektoral ya. Jadi ada bagian bedah anak, kemudian bedah vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya, radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim. Sejumlah persiapan jelang operasi dilakukan pihak rumah sakit dan menjadwalkan tindakan operasi terhadap bayi pada hari ini. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.